Pameran dan Kontes Bonsai Nasional tahun 2022 di Kabupaten Tuban, secara resmi dibuka oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridski dengan ditandai pemukulan gong, Sabtu, 25 Juni 2022. Kegiatan yang dihelat oleh Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia, PPB, Cabang Tuban ini diikuti peserta 802 pohon se-Indonesia. Mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Penajam Kalimantan Timur. Ketua PPB Cabang Tuban, Agus Suseno mengatakan, pameran dan kontes bonsai sudah sering diadakan di Kabupaten Tuban, seperti tahun 2008, 2014, 2019, dan tahun 2022. Setelah vakum 2 tahun akibat pandemi COVID-19, pameran dan kontes bonsai kali ini jumlah pesertanya terbanyak dari sebelumnya. Agus juga mengapresiasi Bupati Tuban yang menepati janjinya untuk hadir dan membuka pameran dan kontes bonsai nasional tahun ini. Untuk keberlanjutan kehidupan teman-teman bonsai Tuban, PPB berharap adanya kolaborasi dari Pemkab untuk penjualan aksesoris, alat bonsai dan pot, serta lain sebagainya. Sejak tahun 2018, PPB Cabang Tuban telah membuat program budidaya bonsai melalui eksperimen memperbanyak obat dan pupuk. Dampaknya positif. Perlahan teman-teman bonsai mulai meninggalkan kebiasaannya menggali atau mendongkel bahan di tengah hutan. Ini pameran bonsai nasional Tuban yang diadakan oleh PPB Cabang Tuban. Pesertanya seluruh bonsai nasional. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ada peserta terjauh dari Penajam Pasir. 2008 sudah pernah, kemudian 2014, kemudian 2019, kemudian sekarang 2022, dan kebetulan peserta terbanyak pada saat ini, 2022. Sebenarnya untuk setiap kabupaten kota PBBI cabang itu mempunyai agenda pameran masing-masing. Kebetulan Tuban, kemarin sudah teman-teman sudah nggak sabar, tapi ada masa pandemi dulu, jadi nggak bisa gerak kita. Kemudian setelah lepas masa pandemi ini, langsung kita ayo pameran seperti itu. Kemudian kita ajukan ke pusat, PBBI pusat, di ACC jadwalnya, kemudian kita melakukan pameran ini. Tujuannya teman-teman untuk menampilkan hasil karya teman-teman juga, sambil mengundang hasil karya teman-teman dari seluruh kabupaten kota. Pameran yang berlangsung sejak 21 Juni sampai 3 Juli 2022 itu dikagumi Bupati Tuban. Tajuk berkarya dengan rasa dan logika, menurut Bupati Lindra tidak semua orang sering menggunakan logikanya. Merespon wadah berkarya seniman dan budayawan, Bupati Lindra menawarkan lokasi strategis seperti di Taman Sleko dan rest area. Sedangkan untuk PPB ditantang untuk mempercantik bundaran patung Letda Soecipto menggunakan bonsai. Diharapkan Taman Kapur kedepannya menjadi daya tarik wisata baru di Tuban. PPB bisa diskusi dengan sesepuh bonsai di Tuban, kalau setuju Pemkab akan menyediakan pencahayaan yang bagus dan menjadi wisata malam hari. Oleh karena itu dengan rasa dan logika, insya Allah kita bisa berkarya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas tema pameran dan festival bonsai tahun 2022 di Kabupaten Tuban tingkat nasional. Setelah membuka pameran dan kontes bonsai, Bupati Tuban didampingi PPB Cabang Tuban, Dewan Juri, Perbankan, dan Panitia Pameran berkeliling melihat satu persatu bonsai dengan nilai yang fantastis. Peserta pameran dibagi menjadi 4 kelas, yakni utama, madya, pratama, dan prospek. Dari 802 pohon, sekitar 400 pohon merupakan kelas prospek atau pemula. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban mengabarkan.